Beginilah kondisi salah satu kendaraan yang ditabrak oleh mobil truk sehingga mengakibatkan tabrakan beruntun di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat sore kemarin. Kondisi mobil rusak parah di bagian depan maupun belakang. Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan memeriksa kondisi mobil sedan maupun mobil truk pengangkut tanah guna mengetahui kelayakan mobil dan truk tersebut. Polisi juga sudah memeriksa saksi-saksi termasuk supir truk tanah yang diduga pemicu kecelakaan beruntun. Pemeriksaan mulai dari kelengkapan kendaraan, izin operasional maupun tes urin untuk mengetahui kondisi kesehatan sang supir truk guna keperluan penyelidikan. Meski dalam kecelakaan beruntun ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah orang yang berada di dalam 4 unit mobil yang ringsek masih mengalami shock. Pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah membatasi jam operasional truk tanah di wilayah Tangerang Selatan. Namun truk tanah masih saja tetap beroperasi pada jam-jam kerja.